Aditya, Pak Adi dan juga Fitri. Ini merupakan artis-artis lokal rupanya begitu ya yang memeriahkan acara pembukaan SEA Games 2019. Sepertinya ini ya menonjolkan bakat penyanyi dari Filipina. Seperti nonton konser. Nonton konser ya. Mungkin apa namanya mereka merancangnya sedemikian rupa. Iya, iya, iya. Jadi seperti nonton konser. Nonton konser. Jadi konsepnya nonton konser begitu ya. Belum, kita belum melihat momen menyalakan obor begitu ya, belum, Pak. Belum. Andi, kita lihat nanti karena itu dijanjikan apa? Spektakulernya. Dijanjikan spektakuler. Dijanjikan begitu, spektakuler. Ya, kalau konsepnya seperti ini, Fitri sering lihat ya. Kalau pas nonton konser. Kalau pada nonton konser. Tapi biasanya di negara-negara lain. Biasanya, punya konsep yang sama tidak sih seperti ini? Biasanya masing-masing punya konsep beda-beda, tetapi biasanya pembukaan itu arena yang mereka biasanya tuan rumah memperlihatkan budayanya dengan secara spektakuler ya. Baik tarian, nyanyian maupun berbagai macam atraksi lainnya. Isu tentang dana apakah mau representatifkan Pak ini openingnya? Nampaknya ini disederhanakan sekali. Sederhanakan dibandingkan sekali, dengan SEA Games-SEA Games yang lain, nampaknya ini sangat sederhana dari sisi penyelenggaraan pembukaan ini. Mungkin saja kan masing-masing negara punya kendala-kendala termasuk untuk pendanaan. Karena memang Filipina sudah beberapa kali menolak ya Pak ya? Memang beberapa kali menolak untuk menjadi tuan rumah, karena kan biasanya bergiliran. Ya. Tetapi setiap kali giliran Filipina, dia pas. Sehingga kemudian kepada negara-negara lain. Dan akhirnya 2019. Bahkan kalau kita lihat waktu Asian Games dulu, sebenarnya kan jatahnya Vietnam. Ya. Vietnam kemudian di tengah-tengah mengundurkan diri, lalu kemudian Indonesia yang maju. Ini juga, tetapi ya syukurlah akhirnya bisa bisa berjalan. Mudah-mudahan pertandingan-pertandingan atau jalannya pertandingan bisa lancar. Dan tidak ada kendala-kendala utama, karena bagi atlet sebenarnya kalau sebagai dari seluruh penyelenggara kita yang menginginkan supaya atlet itu nggak usah mikir yang lain-lain, bertanding aja. Olahraganya begitu ya, bertanding aja. Nah itulah tugas utama penyelenggaraan, biasanya menyiapkan kemudian transportasinya, makanannya. Kalau boleh dibilang 2019 opening kita lebih bagus banget. Oh, jauh lebih spektakuler. Indonesia ya. Ya. Waktu itu di Jagawaring kita. Oke, kita bikin opening di situ ya. Masih ingat Fitri seperti apa waktu itu? Masih. Ya luar biasa sih yang pasti set up panggungnya juga jauh ya kalau dibandingin sama yang sekarang ini. Iya. Dan apa lebih, yang paling diingat waktu itu 2011? Semuanya digitalnya, lightingnya, semua ya, terus. Kita bikin digital. Boleh bangga dong Pak ya kita. Oh, boleh bangga kalau Indonesia menyelenggarakannya semacam itu mesti bagus lah. Pasti lebih bagus gitu ya. Dan itu juga membawa kebanggaan. Ya, ya, ya. Baik atletnya maupun kita juga penonton tuan rumah, masyarakat kita sendiri. Sehingga kemudian mereka merasa bangga ya. Berbondong-bondong mensupport atlet-atlet kita. Karena waktu pembukaan sendiri udah ada rasa bangga itu. Iya. Ya Fitri, bagaimana nih responnya melihat opening ceremony SEA Games 2019 Filipina ini? tetap kita apresiasi sih ya. Mungkin Filipina memang mungkin konsepnya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama waktu kita tuan rumah ya Pak, agak lumayan agak jauh juga sih. Tapi menurut Fitri sebagai atlet sendiri, pembukaan dari SEA Games itu yang paling ditunggu? Iya sih, lumayan ditunggu karena itu kan mungkin momen pertama kalinya ini gimana sih pembukaannya gitu. Iya. Yeah. Ditayangkan seluruh dunia ya. Iya, seluruh dunia nonton gitu kan. Oke. Yang paling Fitri ingat pembukaan SEA Games mana yang paling berkesan? Yang pastinya SEA Games 2011 ya Pak, di Jakabaring itu Indonesia sih, karena luar biasa, animonya juga penontonnya luar biasa juga. Kita waktu itu juara umum juga juara ya umum Indonesia. Juara umum juga, iya. Harapannya bagi atlet yang bertanding di SEA Games 2019 ini apa sih? Oh, harapannya mungkin tetap semangat, terus junjung sportivitas, dan pasti
apa niatnya ya, sama kita mau memberikan yang terbaik sih buat Indonesia pastinya. Karena Fitri kan juga pernah dapat medali emas ini ya. Iya. Apa tips-tipsnya untuk bisa jadi pesan bagi teman-teman kita? Mungkin karena kita udah latihan sedemikian rupa dan kita mau ngebela Garuda di dada sih sama bendera merah putih itu udah, itu sih yang bikin kita micu untuk oh nih kita harus jadi yang terbaik nih. Harus jadi yang terbaik. Harus jadi yang terbaik. Oh, itu kendalanya apa, Fitri? Ketika bertanding melawan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Paling kendalanya kebanyakan kadang teknik atau di nervous, kadang kayak gitu sih yang muncul ketika bertanding aja sih. Paling. Itu kalau dari atlet ya. Atletnya, kalau penyelenggara ini, Pak. Itu kendalanya apa, Pak? Oh, kendalanya terutama tentu saja mengkoordinasikan bagaimana supaya semua atlet itu pergerakannya. Karena sebagai tuan rumah fokusnya juga pertandingan dan juga bagaimana memberikan yang terbaik begitu, Pak. Biasanya dua yang ingin kita lakukan adalah sukses penyelenggaraan yang seperti pembukaan maupun juga berjalannya pertandingan itu sendiri, wasitnya dan sebagainya, transportasi, makanan. Tetapi juga sukses dari prestasinya. Sebagai tuan rumah jangan sampai kita sudah tuan rumah tapi atletnya kedodoran semua. Maka pada waktu itu Koni dan Koi bersama Satlak Prima yang kemudian kita tugaskan untuk mempersiapkan atlet kita juga bisa berprestasi. Jadi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Kemudian juga ada sukses dari sisi pariwisata, ekonomi dan sebagainya. Mereka jadi turis-turis pada masuk. Sambil menyelam minum air begitu ya, kira-kira Pak ya? Kira-kira begitu. Sambil mempromosikan pariwisata Indonesia. Iya. Ketika itu kita juara umum dengan berapa medali, Pak? Kita 2011, juara umum ya? Jumlah berapa medali waktu itu? Lumayan banyak. Lumayan kita dapat 165 ke atas biasa. Di atas Thailand. Thailand bahkan sudah jauh di bawah kita. Jadi sebelum penutupan, beberapa hari sudah sebelum penutupan kita sudah tahu nggak mungkin terkejar lagi. Jadi kan dari menit ke menit kita lihat pergerakan medali emas dan medali-medali lainnya. Dan jadi, akhirnya menjadi juara umum ya Pak ya? Menjadi juara umum kita sudah tahu. Setelah itu kemudian habis ini biasanya kemudian para games. Para games untuk atlet-atlet difabel kita. Dan para games kita juga pada waktu itu bangkit. Mulai bangkit kemudian kita jadi tuan rumah, biasanya para games kita cuma mengirim ya 20, 30, 40 atlet. Tapi sejak kita menjadi tuan rumah itu, para games kita juga menjadi terbaik di Asia Tenggara. Terbaik di Asia Tenggara, luar biasa sekali. Jadi setelah ini para games, karena itu kita juga menyiapkan atlet-atlet para games. Ya ini kita masih menyaksikan konser ya, seperti konser musik ya, dari Christian Bautista tadi.